Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Andalas Gibbon. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap sukses sehat selalu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan menunjukkan ya tutorial cara dongkel bahan bonsai dari sahabatku yang paling setia ini ya, CLB official atau Cak Lukman. Ini bahan dari rukem. Nah, rukem Cak Luk ya. Okay. Itulah cara dongkel rukem untuk bahan mame ya. Cocok pacul iki lho cukup. Nah, cukup ya. Dengan alat sederhana sekali ini. Cuma obeng. Obeng, bukan obeng. Sembarang obeng. Nah, bukan sembarang obeng. Gini guys caranya guys. Wah, tanahnya ini sudah terampil. Terampil cukup opoan. Tangannya terampil lagi guys. Wah, sudah lemes sih. Nah, langsung dipacul ya. Ini di drill lagi. Edok-edok ya. Oh iya di drill. Di drill. Saking nggak bergetar. Drillnya getar. Getar. Wongnya singgah. Wongnya yang direweli. Cak Lukman official. Sudah lama kita gak berkunjung ya, ya. Ini baru ada kesempatan ini berkunjung ke rumahnya Cak Lukman ini. Nah. Muka-muka nak emas sih. Wuh. Mas apa? Mas happy. Happy bonsai. Happy bonsai. Apa itu? Jeruk enggak ya? Muka-muka tidak. Pendek. Akar. Akarnya apa itu? Wah, akarnya anu. Akar bahar. Enggak segede biasa. Iya. Wes ah. Pun. Bismillah. Wah cilik. Si orang jero. Dia. Lu, apa? Nisa tambah gede. Kok kanu biru sak biru mang? Kini. Untung angin sore iku. Burung potong wis kena iku. Iya. Wes. Kok bonggol ini sir tambah? Ini sir tambah bonggol. Kok bonggol iki? Lho. Lho. Lurus. Oh iya, lurus. Potong kene, kene sono akar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batang
berbahan dari rukem. Main wis, aku mau kengisoren. Ngedoke. Gak apa-apa. Digeren. Gak apa-apa. Kurang kengisoren ngene. Enggak iki lho, bekase. Oh iya. Gak apa-apa wis. Yang penting ini ada akar. Oke. Tapi nanti dibuat triple ya? Enggak. Apa? Ya, nanti aja lah. Rahasia.